Halo sahabat Bibit TV, beberapa waktu lalu Dinas Pariwisata Kabupaten Malang menggelar penguatan branding pariwisata yang digelar di salah satu resto di Singosari, Malang, Jawa Timur. Bertajuk meluaskan destinasi di Kabupaten Malang, kegiatan ini dihadiri oleh para vlogger, blogger, youtubers, dan rekan-rekan media. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Made Arya Wedyantara selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Malang. Dalam pertemuan ini, Dinas Pariwisata mengajak para penggerak media untuk bersama-sama memberikan masukan terhadap pariwisata Kabupaten Malang serta ikut dalam mendukung perkembangan destinasi yang ada di Malang. Malam ini kita menceritakan kenangan atau cita-cita kita yang hilang, yang dulu pernah, yang dulu saudara teman-teman tidak memiliki itu. Saya ingin menanamkan cita-cita itu, kenangan-kenangan itu yang indah, supaya membekas di hati dan kedepannya kita maju bareng untuk memajukan pariwisata Kabupaten Malang. Yang saya ingin masukkan untuk Dinas Pariwisata, pertama bikin kalender wisata tahunan. Nah, ini kita sangat tertarik sebagai fotografer yang juga salah satu penguat branding, ya kan, gimana-gimana juga dari foto itu tahu, oh jauh hari kita udah mempersiapkan itu. Lalu pemetaan wilayah wisata dengan informasi lengkap dan kondisi cuaca terkini. Bisa dibuatkan tiap agenda itu semacam media promo, baik video, foto, atau mungkin semacam iklan. Nah, nanti itu bisa di DM ke teman-teman pelaku usaha industri pariwisata. Sebaliknya juga seperti itu. Mungkin teman-teman pelaku wisata atau desa wisata kalau punya agenda bisa di DM ke Instagram atau Facebook atau media sosial yang lainnya. Itu biar sama-sama jadi buzzer gitu, Pak. Jadi buzzer gratis lah istilahnya. Di Kota Malang bahwa harus ada salah satu cara, salah bentuk yang bagaimana kita sama-sama Pemda dengan seluruh pelaku industri pariwisata harus menjadi satu dalam kita mengembangkan pariwisata yang tadi di Kota Malang. Branding ini memang bukan hanya branding pariwisata ya, ini adalah branding daripada pemerintah Kabupaten Malang. Jadi sudah kewajiban dari seluruh SOPD itu untuk melakukan atau mempromosikan di semua event, entah itu di seragam, entah itu di mobil, entah itu di kantor, itu jadi branding ini adalah branding daripada pemerintah Kabupaten Malang dalam rangka memasarkatkan potensi-potensi yang ada di Kabupaten Malang. Ya kami sudah berupaya ya dengan Pak Johnson bagaimana kami mensosialisasikan branding ini. Setiap event yang dilakukan di desa, di kecamatan maupun event kami, itu tagline ini gambar besar ini selalu kami muat dan juga selalu kami dengungkan kemanapun itu, entah itu acara-acara di Kabupaten Malang maupun sampai di luar Malang, sampai pun di luar negeri. Itu tagline itu harus kita selalu sondingkan. Di samping SKPD yang lain, mungkin membangun logo-logo, kemudian membuat X-banner dan macam-macam yang kita pasang di mana-mana. Kita berharap dengan kegiatan ini silaturahmi antar Dinas Pariwisata Kabupaten Malang dengan para media dapat terus terjalin serta mendukung perkembangan pariwisata di Malang. Satria dan Maulana melaporkan untuk UBTV.